Robot ini tidak memiliki tugas atau tujuan. Namanya Salto, dan ia melompat untuk membantu para peneliti meneliti cara bergerak robot masa depan. Our thought is that the more we can understand about what enables the, the animals to work so well, and put those in our robots, we'll be on the right track to building better robots. Para peneliti robot mencoba memahami bagaimana hewan bergerak dengan cara tertentu dan membuat robot yang bisa terbang, merangkak dan melompat. Just having legs that move isn't enough to get a good bouncy robot. So one of the key things is we call the springiness and the tuning of the springiness of the legs with the weight of the the animal. Untuk membuat robot salto, para preset mempelajari bagaimana hewan galago asal Senegal menggunakan telapak tendon dan kakinya secara bersamaan untuk melompat tinggi. Robot Salto penuh berisi sensor dan komputer dan diajari untuk merasakan sendiri sudut dan lengkungan kakinya. Salto bisa menyesuaikan diri bila tidak seimbang. Justin hanya mengarahkan Salto kemana harus pergi dengan joystick dan pengendali radio. Kemudian Salto bergerak sendiri. Menurut Ron, penelitiannya sekarang adalah mencari tahu bagaimana cara tupai bergerak dari pohon ke pohon. We think it's it's very fundamental that we when a robot steps on something that it doesn't anticipate, how can it react? What are the limits of of reaction? When can it recover? When does it fall down? Robot salto tentu saja menyenangkan untuk ditonton. Tapi yang jelas, penelitian untuk membuat robot bisa meniru cara hewan melompat, merangkak, ataupun terbang, diharapkan akan membawa terobosan bagi penciptaan robot di masa depan. Dari Washington, saya Helm Johannes dan tim VOA.